Beberapa pertandingan seru di Liga Champions 2021 tadi malam telah menyajikan pertandingan yang seru dan begitu sengit. City disusul Bayern Munchen dan Manchester United sukses mengemas 3 angka krusial di laga kelima Liga Champions 2021. Sementara itu Barcelona harus bekerja keras untuk lolos ke babak 16 besar setelah bermain imbang di laga terakhir. Kemudian ada juga Juventus yang harus merelakan posisi puncak klasemen setelah tumbang dari Chelsea dengan skor telak. Hasil Liga Champions di laga Chelsea kontra Juventus dimenangkan oleh The Blues dengan skor 4-0. Chelsea yang bermain di kandang sendiri mampu mengontrol jalannya laga di Liga Champions yang digelar pada Rabu 24 November 2021 dini hari tadi. Chelsea juga bahkan mampu menggelontorkan 4 gol ke jala Juventus dalam laga ini. Keempat gol The Blues masing-masing dicetak oleh Trevoh Kalobah di menit 25. Ed James menit 56, Hudson Odoi menit 58, dan Timo Werner di menit injury time menit ke-95. Dengan kemenangan ini tim asuhan Thomas Tuchel ini sukses menyamai perolehan angka Juventus di klasemen Grup H, dan keduanya sama-sama mengoleksi 12 poin dari 5 partai yang sudah dilalui. Berikutnya di laga Villarreal versus Manchester United juga berhasil dimenangkan oleh Manchester United dengan skor 2-0. Manchester United berhasil memenangkan pertandingan walaupun telah ditinggalkan oleh pelatihnya Ole Gunnar Solskjaer. Villarreal harus mengakui kekalahan 0-2 dari tamunya asal Inggris Manchester United. Dalam lanjutan pekan kelima Liga Champions 2021 di Stadio della Ceramica Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Kemudian ada pun 2 gol kemenangan Manchester United di markas Villarreal. Lahir dari lesakan tembakan Cristiano Ronaldo di menit 78 dan Jadon Sancho menit 90. Dan berikut dengan hasil ini, Manchester United memantapkan posisinya sebagai pemuncak klasemen grup F Liga Champions dengan 10 poin. Kemenangan ini sekaligus memastikan tiket kepada Manchester United untuk lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Sementara itu Villarreal masih tertahan di urutan kedua klasemen grup F Liga Champions dengan perolehan poin 7 angka. Kemudian untuk pertandingan lainnya di Liga Champions 2021, seperti laga Dynamo Kiev versus Bayern Munchen peroleh hasil skor 1-2. Barcelona versus Benfica 0-0, Young Boys versus Atalanta 3-3. Lille versus FC Salzburg skor 1-0, Sevilla versus Wolfsburg 2-0, dan Malmo versus Zenit Petersburg 1-1. Dan itulah hasil pertandingan Liga Champions 2021 tadi malam.